Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan aktivitas harian saya, yaitu nyadap getah karet atau latek. Oke, langsung saja. Ini bekas hujan ya, air hujan kita buang. Seperti hari-hari sebelumnya, rutinitasnya sementara ini ya, pagi hari, di pagi hari ya. Langsung lanjut. Kita iris bidang sadapnya, guys. Kita nggak buru-buru ya, kita nyantai saja. Untuk prediksi cuaca hari ini gerimis ya, lembab dan gerimis. Cuman saya hajar saja karena hanya prediksi ya. Jadi prediksi juga sering salah. Karena yang diprediksi itu masalah cuaca, teman-teman ya. Kita lanjut guys, kita lanjutkan. Oke. Jadi kalau ada airnya ini dua kali lipat waktunya yang kita butuhkan. Biasanya 1 jam atau 2 jam, jadi dua kali lipatnya lamanya ya. Dikarenakan kita waktunya termakan untuk membuang air di tempat sadapannya ya, mangkok sadapnya. Hari ini hari Minggu, guys. Aduh. Minggu pagi. Selamat datang yang baru bergabung. Salam petani karet atau petani ya, sama saja, yang penting tani. Dan ini adalah salah satu petani yang hampir setiap hari panen ya, karena kita ngadap terus ya. Kalau ngadapnya tiap hari, panennya tiap hari. Kata orang-orang ini tangan saya kebalik ya teman-teman, bukan begini tapi begini. Cuman saya enaknya begini, mau begini susah ya. Jadi seenaknya saja, enaknya gimana, mau nyadapnya model apa saja itu enggak masalah. Hampir penuh.
Oke teman-teman, kita sambung di video bagian berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.